Saya ingin mendaftar haji seizin suami saya. Apakah boleh saya berangkat haji tanpa suami atau tanpa mahram, Pak Ustaz? Pendapat Imam An-Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, kalau keberangkatan itu untuk haji dan ada aman perjalanan, maka boleh tanpa mahram. Aman, suami izin, aman perjalanannya. Ada ketua kloter, ada tim pembimbing ibadah, ada dokter, tiga orang yang dibiayai oleh negara, lalu kemudian pula ada security, aman, maka boleh berangkat. Bukan kata Abdul Somad, jangan salahkan Abdul Somad. Saya ngutip-ngutip aja nih, kalau mau marah, marah sama imam-imam, jangan sama saya.